baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan coba sharing lagi, yaitu tentang cara mengatasi keyboard laptop yang tidak berfungsi semua. Jadi kasusnya semua tombol itu tidak berfungsi, teman-teman. Ya. Nah, ini kita coba ya. Ini nggak bisa fungsi. Tekan Windows nggak bisa ya. Tekan Ctrl Alt Delete nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, ini kita coba ketik juga tidak muncul ketikan. Kayak gitu, teman-teman. Ini tidak berfungsi semua tombol ya. Nah, oke, langsung saja ke cara mengatasinya itu kayak gimana. Yang pertama ya. Yang pertama, teman-teman silakan buka Task Manager ya. Caranya di sini silakan klik kanan. Setelah muncul, silakan teman-teman pilih Task Manager ya. Awal tampilannya itu seperti ini kecil. Teman-teman perlu klik tanda panah kecil di sini agar tampilannya lebar. Selanjutnya, teman-teman silakan scroll ke bawah ya dan cari tulisan Windows Explorer, klik, lalu klik restart. Klik restart. Ketika sudah diklik restart, silakan close ya Task Manager-nya. Selanjutnya, teman-teman buka File Explorer. Silakan klik kanan di PC, lalu pilih Manage. Kita ke pengaturan driver ya. Nah, di pengaturan driver ini berhubung masalahnya keyboard ya, kita klik Device Manager. Kita klik tanda panah kecil di keyboard ini. Lalu kita klik kanan keyboard device-nya, drivernya ya. Silakan teman-teman klik update driver. Nah, silakan pilih browse, lalu let me pick di sini. Kita lihat dulu bawaannya kan ini keyboard device ya. Kita pindahkan ke complain device, lalu klik next. Setelah itu close. Kita ininya hilang ya. Kita klik lagi biar muncul. Nah, ini kita update lagi. Klik update lagi, browse, terus let me pick. Kita pindahkan lagi ke device seperti itu. Lalu selanjutnya silahkan teman-teman uninstall drivernya. Klik kanan lalu uninstall. Lalu klik icon scan ya. Icon scan driver seperti ini. Nah, agar drivernya terrefresh dan terinstall lagi ya. Selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu merestart laptopnya ya. Kayak gitu. Nah, kita restart dulu laptopnya ya, teman-teman ya. Biasanya laptop yang keyboardnya tidak berfungsi semua itu berhasil dan berfungsi kembali. Seperti itu, teman-teman. Beda dengan laptop yang tombolnya berfungsi setengah. Sebagian misalkan enggak berfungsinya. Nah, itu kalau keyboard yang seperti itu keyboardnya harus ganti baru. Tetapi untuk keyboard yang rusak semua, misalkan enggak berfungsi semua, itu bisa dikarenakan oleh kesalahan driver atau drivernya crash kayak gitu. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, andai misalkan teman-teman udah pakai cara ini tetapi semua keyboard masih belum berfungsi, bisa jadi emang masalahnya bukan driver tetapi soket pada keyboardnya yang kendor atau kotor kayak gitu. Teman-teman bisa cek dengan cara membongkarnya lalu cek soket pada keyboardnya kayak gitu, teman-teman. Oke, ini sudah kita restart ya, dan langsung saja kita coba apakah berfungsi apa enggak. Kalau misalkan enggak berfungsi, kita banting. Oke lah, teman-teman, coba kita tekan tombol Windows ya. Nah, ini sudah oke, teman-teman. Ini sudah oke. Coba kita pergi ke File Explorer ya. Nah, udah bisa ya, udah fungsi. Dan coba kita coba mengetik ya. Kita perdekat dulu. Goyang. Nah, udah bisa ya, udah bisa mengetik. Nah, seperti ini teman-teman ya, cara mengatasi keyboard laptop yang tidak berfungsi semua.
Cukup sekian ya teman-teman info dan tutorialnya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah hadir dan mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.